Seiring perkembangan zaman, pasar Cipadu masih bertahan menjadi primadona bagi banyak masyarakat untuk berburu busana di musim lebaran. Menjelang musim lebaran seperti ini, pusat niaga tekstil di kota Tangerang tersebut mengalami peningkatan jumlah pengunjung sampai berkali-kali lipat. Biasanya para pengunjung bahkan dari luar kota tersebut memburu bahan baku busana mulai dari kain maksmara, wall piece, ceruti, rayon polos, rayon motif, satin sampai katun untuk berbagai kebutuhan dengan harga murah meriah. Terus saya menjual barang-barang seperti bahan gamis, kayak seperti Dior, terus sama Armani juga ada gitu, terus Balmain Polos juga ada gitu. Tapi dari segi harga, kita masih bisa harganya miring gitu. Dan bisa mengambilan harga grosir juga, harganya agak miring gitu. Tidak heran, pasar Cipadu tetap ramai dikunjungi banyak pengunjung, bahkan mencapai omset ratusan juta pada setiap musim lebaran. Terus juga barang-barang di sini kualitasnya juga bagus, kualitas grade A. Kemudian untuk bahannya sendiri juga nggak jauh beda dari misalnya tempat-tempat yang kayak di Mayastik kayak apa gitu, lebih jauh beda apa? Nggak jauh beda gitu. Perkiraan untuk pencapaian bisa sampai 500 juta ke atas misalnya. Selain itu, pasar Cipadu juga dinilai sangat recommended untuk semua masyarakat yang ingin berburu bahan baku busana lebaran dengan kualitas unggul dan harga terjangkau. Cuman kalau di sini lengkap sih, cukup lengkap. Harga juga lumayan murah gitu. Ya tempatnya sih masih bersih, masih lumayan nyaman lah ya. Parkirannya juga luas gitu aja sih, dekat masjid juga sih. Muhammad Teguh Saputra, Wahyu Firdaus, Tangerang TV.